Dan sekiranya menyaksikan try yang pertama daripada Star, 5 mata pertama untuk mereka. Ini ialah saingan suku akhir yang pertama. Untuk kategori plate sebenarnya. Lima mata diberikan. Malaysia tidak berjaya, gagal untuk mereka menambahkan dua lagi mata. Jauh ke belakang mencari atau memberikan tekanan, tapi dia hantar kembali bola tersebut. Tidak jauh sebenarnya sepakan daripada pemain Tunggu Menawir. Apa tindakan Adib Zainaldin untuk perlawanan ini? Option yang diberikan, dan akhirnya mengambil keputusan untuk mendapatkan skram di dalam di luar kawasan 5 meter pasukan Sasa. Minta maaf sedikit gangguan internet sebenarnya yang kita hadapi selepas kita mempunyai internet video baik sepanjang hari, sepanjang pagi, sesi pagi tadi. Kekurangan yang kita akan cuba ambil ataupun kita cuba perbaiki secepat mungkin, mungkin dengan keadaan cuaca yang sedikit mendung ketika ini. Dapat keluar satu switch yang tidak menjadi miscommunication antara kedua pemain Star sebentar tadi. Mara masih lagi bermain final play di dalam di penghujung. Come on.
Kedua untuk pasukan Stars lah, setelah begitu lama mereka memberikan tekanan terhadap pasukan Sasa. Kami sedikit on off sebentar tadi. Ada kita betulkan, cuba dapatkan telco yang berlainan untuk siaran secara langsung ini. Dengan backup telco kami agak sedikit perlahan. Keadaan cuaca mungkin sudah pun mula gelap. Sudah ada sebenarnya rintik-rintik hujan turun di sekitar padang di semasyur ini. Conversion masuk dan tambahan dua lagi mata untuk menambahkan separuh masa yang pertama. Star dua mata di hadapan kita ini. Yeah.
Gagal pula conversion dilakukan oleh Memestar tadi. Tidak masuk kecepatan sepakan. Dan mereka sudah pun berada 3 try di hadapan 17-0. Satu kick yang baik, saya kira akan kembali kepada penguasaan mereka. Itu dan sudah pun jatuh sebenarnya Maestar itu dah tadi. Cepat untuk mencuri bola. Belum melepaskan dulu. Apa yang mereka lakukan? Saya kira pemenang akan mara ke perlawanan semifinal plate pada esok pagi. Dengan pasukan yang kalah akan menamatkan saingan mereka dalam edisi SBP Tens 2022 ini. Star tidak bernasib baik pada saingan peringkat kup playoff apabila mereka tumpas di minit-minit terakhir kebangkitan SPPI Gombak pada perlawanan itu dengan conversion yang berjaya dilakukan memberikan ataupun menyaksikan pasukan Star tumpas 10-12 pada saingan awal pagi tadi. Orang playoff pertama dan kini mereka di perlawanan semifinal ataupun quarter final plate yang pertama untuk sesi petang ini. Dengan di perlawanan tadi Zainaldin mengawal permainan dengan baik setakat ini. Everything is in control. Pengadil ha, nampak sama besar saja dengan pemain-pemain yang bersaiz badan agak baik sebenarnya. Yang keempat sepanjang saya kedua. Dan seperti ini kita ada pertemuan antara Sepak Kajang dan juga Sekolah Sultan Alam Shah. Alam Shah tumpas kepada Sedar. Ya, perlawanan yang dimonopoli ataupun dikuasai hampir sepenuhnya oleh Sedar. Hilang bola lagi. Bola penalti untuk pasukan Sasa sebenarnya. Tackle dia tidak rap ikut signal pengadil itu. Bola pula terus saja knock on. Tekanan baik, tackle baik daripada Maestar mengakibatkan kesilapan demi kesilapan daripada pasukan Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir. Bola tersebut akhirnya hilang bola. Tidak dapat dihook oleh Maestar. Lada yang baik daripada mengisi menujuh pasukan Munawir. Uzair Syahri. Dan hilang bola pula. Uzair akhirnya tidak melepaskan bola tersebut. Terus laju tindakan drama pasukan Star memerangkap ramai melepaskan Sasa. Yeah.
sekali lagi bergerak menggunakan channel backline mereka. Satu lagi gerakan baik. Cuba untuk melakukan kick and chase. Option idea yang bijak sebenarnya. Tetapi tidak menjadi pula dan kembali untuk line up kepada pasukan Star. Baik, sekali lagi line up pada Star berjaya mereka menguasai bola tersebut di dalam kawasan dia. 22 meter pasukan Sasa terus saja ditekan sekali lagi, dipanggil kembali untuk advantage offside daripada Adil Zainaldin. Tidak back 10. Berkali-kali amaran diberikan, yellow card sudah pun dikeluarkan dan saya kira ini akan menjadi penalty try tambahan 7 mata untuk pasukan Star. Sekali lagi ada sedikit knock on yang berlaku ketika ini. Berikan satu lagi scrum untuk pasukan Star. Dabur-dabur kecil. Banshai Zotman. Betul bang, kabar angin tu betul ya. Tapi dia dah balik pergi makan, cari makan sebenarnya katanya. Mem dia tunggu dalam kereta, Abang King kita. Dan selepas ini untuk peminat-peminat Rabi 15, jangan lupa pada jam 3 petang nanti untuk siaran langsung pertemuan untuk Corporate League pula juga akan disiarkan secara langsung daripada Rabi Online. Kita akan bawakan secara langsung perlawanan itu. Dan akhirnya ditamatkan permainan. Kemenangan untuk pasukan Star. Nah, macam menangkap lah tu. Padahal baru dia orang sahaja mara kesaingan peringkat.